أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لصدري صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله Puji bagi Allah s.w.t. dan juga salawat kepada Nabi Allah ajma'in. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu ilmu yang berguna untuk kita semua, kepada rakan-rakan semua, yaitu ilmu yang saya akan saya kongsikan hari inilah pastinya berkaitan dengan perkahwinan. Perkahwinan di dalam Islam, dia merupakan satu ibadah. Rekan-rekan sekalian, perkahwinan ini merupakan satu ibadah di dalam Islam. Dan ibadah ini, tuan-tuan, kita mesti kena jaga. Kita mesti kena hargai ibadah yang ada ini. Ya? Karena ibadah inilah yang akan kita bawa untuk ke surga. Allah akan memberikan kita pahala yang banyak. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. <tuh -tuh, puan, dalam perkahwinan, kefiat ataupun kaedah perkahwinan dalam Islam ini masih ada, dia punya kaifiat. Bagaimana kaidah perkahwinan dalam Islam ini? Bagaimana kita bisa melihat perkahwinan ini? Allah akbar, oke. Okay? Dan saya akan nyatakan di sini itu dalam Islam, kalau hendak berkahwin dan perempuan, kita mesti terdapat pemilihan calon istri atau uh, dan juga suami. Yang berkahwin ini, lelaki dan perempuan, maka dia akan ada ciri-ciri yang bagaimana hendak memilih keduanya. Jadi ciri, ciri bakal is suami ataupun istri di dalam Islam macam mana sebenarnya yang kita mau dan ini yang kita bentuk dalam Islam kita bentuk kita bentuk anak-anak ini ya karena anak-anak inilah kalau masih ada di sekolah masih kita kita bentuk mereka ini ya karena mereka inilah yang akan menjadi pewaris pewaris kita anak-anak kita ini jadi di sekolah kita bentuk dirubah pun bentuk anak-anak ini ya. Jadi Islam telah menggariskan Yang antaranya ialah sama bertakwa kepada Allah SWT Bertakwa, takut kepada Allah SWT Yang mengucap syahadat Syahadat Allah ilha Allah, syahadat Rasulullah Ada yang nanti yang berkahwin nanti tidak tahu syahadat Cuma mengucap uh, Baca Al-Fatihah uh, Tapi mau kawin Tidak cukup dengan ilmu agama Bagaimana hendak mengaplikasikan agama itu? Dan dengan mengaplikasikan agama ya? Keduanya beriman, berilmu, kena ada ilmu, tuan-tuan. Dan -tuan. berkahwin kena ada ilmu, dia kena ada tanggung jawab. Nak kahwin kena ada tanggung jawab. Dan kena ada timbang rasa. Paling sabar, semua itu, akhlaklah itu. Ya. Berikut adalah, saya akan nyatakan tentang ciri-ciri khusus calon istri ataupun suami. Istri seperti nyatakan dalam hadis. Nah, ini istri, kalau yang suami mau pilih istri, pertama pilih kerana harta. <laughs> pilih istri yang ada harta. Nah, ada pula yang suami pula yang kena ada harta an. <laughs> Tapi ini yang kena ini yang dalam dalam hadis dalam Al-Quran suruh pun sama. Dan ada juga. Perempuan, tahukah kita bahawa apabila apa warisan harta berlaku biasanya akan uh, dua bagian laki satu bagian perempuan. Maka laki ini karena pilihlah ada yang istri yang ada harta, harta 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 benda, ada duit, ada bangunan, ada kereta, harta lah tu. Kereta ini ingat kereta ini adalah satu bentuk liability yang kena bayar. lah kalau sudah. Tapi kalau habis bayar pun rosak sudah tuh kereta kan. Rumah, dan rumah, lah. Dipilih juga perempuan ini atau perempuan laki-laki yang karena dia punya keturunan. Pilihlah keturunan yang ada agama. Keturunan yang suci dan halal. Kemudian yang ketiga adalah kecantikan. Kita mesti memilih juga perempuan yang cantik. Nanti kalau balik rumah tengok-tengok istri pun tidak cantik. Ada yang sedih pula. Itulah dalam Quran lah. di Islam ya. Kemudian beragama tentu perempuan ada orang melihat gadis yang hitam tentu perempuan dia cantik ada yang melihat yang putih itu cantik itu mananya yang cerahlah kan itu ber, itu berlainan. tidak sama dengan ciri-ciri seorang laki dan perempuan dia sama jadi pemilihan seorang laki dia tidak dia tidak tingu kulit jadi itulah dalam Islam dalam Quran surah. Jadi wanita yang haram dikawini itu nampak, saya akan beritahu. Wanita yang haram dikawini ini. Haram selama-lamanya. Oke, jangan kawin. Haram, berkahwin. Kalau kamu mau kawin, pilih yang halal, jangan pilih yang haram. <laughs> Siapakah yang haram ini? Tuan rupanya adalah faktur keturunan. Ibu sendiri jangan kawin. Islam tidak benarkan. Nenek. Dan ke atas, ibu nenek batas itu Islam tidak benarkan. Ada, kan? Yang kedua, anak perempuan cucu dan ke bawah, lelaki tidak boleh kawin sama anak dia, perempuan ataupun cucu ke bawah tidak boleh. Haram. tidak juga boleh berkahwin dengan adik beradik, <coughs> uh, perempuan, seibu sebapak, nah, adik kandung, seibu sebapak, sebapak atau seibu sahaja tidak boleh. Anak tiri ataupun abang tiri, kan tidak boleh. Eh, tapi yang kawin. Kemudian en, uh, emak saudara pun tidak boleh. <laughs> emak saudara pun tidak boleh kawin. Eh, makcik. Yang kawin. Uh, sebelah bapak dan sebelah ibu ke atas, ah, tidak boleh. Oke, eh? makcik. Anak saudara daripada adik beradik seibu bapak. Istri bapak ke bawah tidak boleh haram. Makcik lah. Kan, bapak pun tidak boleh. tak pacik pun dia boleh. Ya faktor sebab kenapa penurunan faktor penyusuan. Faktor penyusuan dan ke atas, anak sesuan dan ke bawah. Ingat, ke bawah uh, adik beradik uh, sesuan dan ke atas adik beradik ibu sesuan dan adik beradik suami uh, yang bertiri pun tidak boleh. Kan? Uh, anak saudara susuan dan ke bawah anak beradik-beradik susuan pun tidak boleh. Ya faktor itu perzinahan diharamkan. Kemudian faktor uh, persemendaan. Ibu tiri dan ke atas sama ada disubi ataupun tidak tidak boleh. Ibu tiri tidak boleh. tidak boleh kahwin lelaki mau berkahwin ibu tiri ataupun uh, perempuan dia mau kahwin bapa tiri pun tidak boleh. Dulu tentang perempuan banyak kes ini. Eh huh? banyak kes ini yang mana dia ada perkahwinan eh uh, dikenali sebagai mutah. Tiba-tiba dia kawin dengan bapak. Dia bilang, eh, padahal dia itu anak. <laughs> mota, ini berlaku -mota. mota. Mota, Mota. ini macam perkahwinan bertempo. Dia kawin sebulan, dua bulan. Kan biasa rumah yang berdagang. yang berdagang. Berdagang ini mananya berniaga. Kemudian dia setahun di satu tempat dia kawin. Tapi kemudian diceraikan. Tapi bila dia ada anak. Tapi dia tidak tahu yang laki ini ada anak. Anak dia pun tidak tahu nanti bila sudah besar tiba-tiba bapak ini mau kawin dengan perempuan tiba-tiba anak dia pula ah ini yang tidak boleh itu pentingnya kena cek dan perkahwinan dalam Islam ini ya berarti tidak boleh walaupun tidak disubuhkan. istri anak menantu perempuan dan uh, istri cucu laki dan ke bawah sama ada atau ataupun tidak tidak boleh istri anak pun tidak boleh kan <laughs> istri anak tidak boleh bapak istri itu anak nah, tidak boleh Oke, okay? ataupun dia punya Uh, istri cucu laki pun tidak boleh, okay? ibu mertua dan ke atas pun, ibu mertua pun tidak boleh, anak tiri dan ke bawah pun tidak boleh. Apabila disebut ibunya uh, tidak boleh, itulah okay? dalam Islam menjelekkan betul, betul, haram sementara, haram sementara sahaja Dan misalnya ada boleh pula -pula berkawin tapi sementara boleh, eh? itu perempuan yang dilepas uh, talak tiga, talak tiga atau perempuan itu haram sementara saja. Perempuan yang bersuami. Nah, itu haram sementara. Lalu, kan? Perempuan yang masih dalam iddah, dia boleh kawin. Tapi sementara saja. Perempuan yang sedang hamil, hasil perjinaan. Kan? Nah, sementara. Perempuan yang tidak beragama Samawi. Samawi ini mananya, eh, Samawi ini ada tiga agama Samawi di dunia ini. Islam, eh uh, apa ini, Nasrani, dan juga Yahudi. Samawi kan? Sama. Mengumpul istri dengan mahramnya dalam satu masa seperti saudara perempuan atau anak saudara perempuan. Sementara lah. Haram sementara. Jadi berarti perempuan, selagi dia mau kawin adi dia. Adik dia diceraikan oleh dia ini, udah kawin untuk kakak dia. Itu boleh. Kan, perempuan. Oke, kemudian perempuan kelima untuk laki yang punya empat istri. Empat istri, yang kelima dia tidak boleh kawin lagi yang kelima. Tidak boleh. Itu haram sementara lah. Kenapaan? Jadi itulah yang dalam Islam. Kenapa kena jaga betul dalam Islam ini? maka tentang perempuan dalam Islam ini itulah yang kita kena paham. Eh dan ingatlah dalam Al-Quran perempuan saya akan berikan beberapa kata-kata lah dalam perkahwinan dalam perkahwinan semua akan berlaku ini. Yang mana tentang perempuan dalam perkahwinan ini perempuan perlu kena ada sabar, 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 sabar itu banyak. Bistain lebih sabar Jika anda menghadapi apa masalah maka Maka hendaklah kamu istighfar memohon kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan salat, salat, ya, eh, salat, salat, memohon Allah Subhanahu ta'ala. salat, salat tahajud, salat sunat dan sebagainya lah. Yang kedua, sabar, sabar dengan umpan, sabar ini bukan kita diam sabar saja, tidak sabar ini kena berusaha. Maka dengan umpan ingatlah bahawa di dunia ini kita kena lakukan semua perkara itu, kita kena hadapi semua perkara. Okay? Isu-isu ini kita kena hadapi dan bagaimana kita nak selesaikannya. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu taala dalam Quran dalam 139 apa itu, itu orang yang ketiga, jangan putus asa ataupun sedih. kita jangan putus asa juga sedih. Kita kan istianu salah berusaha. Teman-teman, ketika kamu lupa bahwa kamu memerlukan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, yang menempatkan kamu dalam satu Allah Allah menempatkan kita dalam satu situasi yang menyebabkan yang yang menyebabkan kita menyuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri ingat bila kita berada di muka bumi ini jangan motivasi untuk kamu semua bila kita berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini ingatlah dalam perkahwinan sama ada berkahwin atau tidak ataupun anda seorang anak ataupun sebagainya dan akan ada halangan halangan ini maka Allah memberikan kita satu panduan bila kamu berada dalam keadaan begini jangan jangan kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana itulah kerana, kerana dalam Islam menyuruh kita supaya sentiasa Allah bagi kita ujian ini kerana mahukan Allah Subhanahu taala dalam situasi itu Allah mahu supaya kita beralam situasi itu yang menyebabkan kita ini menjadi dalam keadaan eh uh, dicabar-cabaran dan sebagainya dalam keadaan miskin dan sebagainya maka pada saat ini berserulah berdoalah kepada Allah Subhanahu taala kerana itu adalah yang Allah mahu supaya kita Ada kebaikan untuk anda di situ. Begitu kata Nopat. Dalam dunia, dalam kehidupan dunia ini pendek sebenarnya. Pendek saja. Ada yang umur satu hari, dua hari, empat hari, empat hari mati sudah. Masya Allah. <Sess> <laughs> <tutup> Maka kehidupan dunia ini pendek. Jadi berpalinglah kepada kita mohonlah pada ta'ala sebelum kembali, sebelum anda mati. <laughs> Ingat kan? Itulah Itulah kita punya motivasi, Ingat, kan, perempuan Dari cara saya itu saja Yang baik Allah SWT, kurang Al lebih dari diri saya sendiri Wabillahi Taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jumpa lagi, jangan lupa subscribe Rana Studio